Siap, laporan terkini, Komandan. Dari TKP langsung, jadi kebakaran ini disebabkan oleh tempat ini dijadikan pembuangan sampah oleh masyarakat di sekitar sini. Sehingga ada asap rokok yang terbuang, puntung rokok. Jadi dia menyulut itu daun-daun yang kering sehingga jadi kebakaran di sini. Ini kalau tidak ditanggapi rawan, karena ini juga angin bornya di atas ketinggian. Begitu, ini sementara masyarakat di sini lagi berupaya untuk apinya tidak merembes ke perumahan begitu. Kebakaran di ujung tebing seberang dekat rumah warga. Masih siram-siram ya. Tadi saya besar di atas itu. Bakar sampah. Itu bakar sampah, Om.